Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ringkus 16 pelaku judi di Riau. Ke-16 orang tersebut terdiri dari 7 orang pengelola, 2 orang wasit, dan 7 orang kasir. Kegiatan haram ini berlangsung di Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan Hasanuddin Dumai Riau. Dalam kasus ini, polisi amankan 67 mesin permainan, 361 voucher, dan uang sekitar 60 juta rupiah. Sejak 2013, permainan judi ini hasilkan omset 600 juta rupiah per bulan. Para pelaku pun dikenakan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Jadi tersangkanya memang banyak. Jadi masing-masing orang ini mempunyai peran masing-masing. Jadi ada yang sebagai pemilik, ya, pemilik tentunya dua. Kemudian ada yang bertugas sebagai penukar koin. Ya, kemudian yang menjaga koin, kemudian ada wasitnya. Wasitnya ini, ya, yang mempunyai peran apabila kita menang, ya, kemudian dibawa untuk menukarkan.